pembelajaran optik. Kali ini kita akan bahas mengenai pembiasan oleh permukaan cekung. Perhatikan gambar 5.14a berikut ini. Di sini ada titik P sebagai benda. Titik P ini dibiaskan oleh permukaan cekung di titik A. Sinar datang, dan ini sinar bias. Bayangannya adalah, jika sinar bias ini diperpanjang, tidak berpotongan dengan sumbu utama, maka kita tarik perpanjangan ke belakang sini, sehingga memotong sumbu utama, dapatlah titik P aksen. Ini adalah bayangannya. Sinar bias menuju atau mendekati garis normal ya. Garis normal itu ditarik dari pusat kelengkungan ke titik A. Titik temu ya. Sinar datang dengan sinar bias ditarik, itulah garis normal. Sehingga sinar biasnya mendekati garis normal. Nah, di sini ada besaran lain yaitu titik C adalah titik pusat kelengkungan. Titik V ke titik C, jaraknya dikatakan jari-jari kelengkungan atau jari-jari permukaan cekung. Kemudian, dari P aksen ke V, P aksen ke V adalah S aksen atau jarak bayangan. Kemudian dari P ke V adalah S atau jarak benda. Kalau kita bercermin, kalau kita mengingat kembali video sebelumnya, P ini sifatnya maya, bisa ditinjau dari letak bayangan ada di sebelah kiri vertek pertama. Yang kedua, dia atau bayangan atau P aksen ini hasil dari perpanjangan sinar bias. Nah, itu adalah sifatnya berarti maya. Kemudian untuk R nilainya juga negatif ya. Berarti S aksen tadi karena maya, karena P di sebelah kiri vertek, berarti S aksen negatif, R juga negatif karena C berada di sebelah kiri V. Kemudian ada besaran H ya, yaitu jarak titik A ke titik B atau jarak A ke sumbu utama. Kemudian ada beta, yaitu sudut antara garis normal dengan sumbu utama. Ada sudut beta 2, yaitu sudut antara sinar bias dengan sumbu utama. Dan beta 1 adalah sinar datang dengan sumbu utama. Oke, pada kasus ini berlaku hukum Snellius yang sudah kita bahas di persamaan atau pertemuan subbab 2.3. Persamaan hukum Snellius yaitu N sin I ya. Sin I sama dengan N aksen sin R aksen. Oke, ini persamaan atau hukum Snellius tentang pembiasan. N di sini adalah indeks bias medium 1. Dalam hal ini adalah medium di mana benda berada, yaitu di sini N. Kemudian N aksen adalah medium pembiasnya, ya dalam hal ini adalah permukaan cekungnya, N aksen. I adalah sudut datang. Nah, ini sudut datang ya. Sudut antara sinar dengan garis normal atau sudut datang ini I. Kemudian R aksen adalah
sudut antara sinar bias dengan garis normal atau R aksen nih, kecil ya, R aksen. R aksennya tuh. R aksen ini bisa ditulis di sini kalau mau diperbesar nih. R aksen. R aksen. Oke. Kita akan ubah hukum Snellius ini dalam bentuk yang lain, yaitu dinyatakan dalam besaran-besaran R, S aksen, dan S. Nah, caranya adalah kita tinjau terlebih dahulu segitiga P, A, C. Oke. Kita tinjau segitiga PAC, maka di sini ada tiga sudut, yaitu sudut beta 1, sudut I, dan sudut, nah ini belum tahu ya namanya, saya beri nama alfa aja. Berarti sudut ketiga adalah alfa di sini. Sudut yang ini. Alfa. Oke, berarti berlaku beta 1 ditambah I ditambah alfa sama dengan 180 derajat ya. Kemudian alfa dengan beta ini saling berpelurus. Sudut berpelurus berarti kan alfa ditambah beta sama dengan 180, sehingga alfa sama dengan 180 min beta. Substitusi alfa ini ke sini sehingga diperoleh beta 1 plus I plus 180 min beta sama dengan 180. Coret ya. Nah ini betanya dengan beta 1 pindah ruas kanan, I tetap. Sehingga diperoleh I sama dengan beta dikurang beta 1. Oke ini. Satu ya. Oke, I ini digunakan untuk substitusi ke sini. Kemudian yang kedua kita lihat segitiga P aksen A C. Oke, di sini ada sudut beta 2, R aksen, dan alfa. Oke. Nah, di sini ada pada segitiga P aksen AC, maka sudut-sudutnya adalah beta 2 plus R aksen plus alfa sama dengan 180. Alfa adalah 180 dikurang beta, substitusi ke sini sehingga diperoleh beta 2 plus R aksen plus 180 min beta sama dengan 180. Coret lagi, kemudian beta dan beta 2 pindah ke kanan sehingga diperoleh R aksen sama dengan beta dikurang beta 2. Nah ini ya. Oke, sekarang kita tinjau untuk sudut yang kecil, artinya titik A ini mendekati V, sehingga B akan berhimpit ke V. Oke. Atau dalam bahasa matematis tulis BV sangat kecil, maka pada sudut I berlaku sin I sama dengan tan I. R aksen juga begitu ya. Sin R aksen sama dengan tan R aksen. Beta juga begitu. Sin beta sama dengan tan beta. Oke, nggak cukup, kita geser ke bawah. Di sini kita lanjutkan, berarti hukum Snelliusnya tadi N sin I
sama dengan n aksen sin r aksen. Berarti sin i adalah tan i ya, berarti n tan i sama dengan n aksen r aksen itu tan r aksen, tan r aksen. Kita ingat kembali persamaan di SMA dulu, tan A plus B sama dengan tan A min tan B. Tan A maksud saya di sini tan A min B ya. Tan A min B sama dengan tan A min tan B per 1 min tan A tan B. Sehingga kita bisa tan i, nah ini ya, berarti ini n tan i itu adalah tan beta min b1 sama dengan n aksen tan r aksen adalah beta min b, beta min beta 2, beta min beta 2. Sehingga kita peroleh lagi n min, no bukan min ini, n tan beta min tan beta 1 dalam kurung mi per 1 min tan beta 1 sama dengan n aksen tan beta min tan beta 2 per 1 min tan beta 2. Oke. Karena tadi sudut kecil ya. Berarti yang bawah ini kita bisa abaikan. Yang ini kita bisa abaikan sehingga persamaannya menjadi n tan beta min tan beta 1 sama dengan n aksen tan beta min tan beta 2. Nah, di sini kita akan lihat gambar lagi tan beta ya. Tan beta 1. Di sini gambarnya saya tulis, berarti perhatikan beta. Tan beta untuk sudut yang kecil berarti H per R ya. Tan beta sama dengan H per R. R itu nilainya negatif tadi ya, min R. Kemudian beta 2 H per S aksen. H per S aksen nilainya negatif juga ya. Kemudian beta 1 berarti H per S. H per S. Nah, ini nilai-nilai ini akan kita substitusi ke persamaan ini. Nah, kita substitusi n tan beta adalah H per S min tan beta 1 adalah, sorry bukan tan beta, berarti H min R ya, H per min R ya, kurang tan beta 1 berarti H per S ya. Sama dengan n aksen tan beta berarti H per min R. Min tan beta 2 berarti H per min S aksen. Nah,
kita lanjutkan pembahasannya. N, ini H bisa kita coret semua ya. Oke, kali berarti N per min R min N per S sama dengan N aksen per min R plus N aksen per S aksen. Oke, yang R kita jadikan satu, berarti ini pindah ke sana. Berarti ke sana ya. N aksen per R min N per R sama dengan N per S plus N aksen per S aksen. Jadi ada seperti ini ya. Nah, ini persamaan. Kalau di buku apa nama persamaannya? Rumus Descartes ya, persamaan Descartes. Persamaan Descartes. Bisa kita tulis berarti di buku N per S ditambah N aksen per S aksen sama dengan N aksen min N dibagi R. R-nya jadiin satu. Sama aja nih ya. Tulis yang ini persamaan rumus Descartes. Nah, ini untuk pembiasan. Kalau pemantulan berarti kan yang bedanya adalah medium medium sinar pantulnya. Ini kan medium sinar bias adalah medium kaca misalnya. Kalau berarti kalau pantul berarti kembali lagi ke medium udara, sehingga kita bisa ubah n aksen menjadi min n. Ya, kalau untuk pemantulan kita bisa ubah pemantulan ya. Pemantulan berarti n aksen sama dengan min n, sehingga rumusnya berubah menjadi n per s min n per s aksen sama dengan min n per r ya. Jadi coret ini. Ya, jadi 1 per S min 1 per S aksen sama dengan min 2 per R. Oke, ini untuk pemantulan refraksi. Refraksi ya. Kalau ini untuk refraksi. Refraksi. Kalau ini refleksi. Pemantulan. Pemantulan ini pembiasan. Oke, saya kira pembahasan kali ini untuk pembuktian rumus Descartes melalui pembiasan permukaan cekung ya. Kemudian pembuktian rumus Descartes juga melalui permukaan cembung akan kita bahas pada video selanjutnya.